Diketahui volume balok 100 cm kubik. Bagaimana cara menentukan ukuran balok tersebut? Berapa banyak kemungkinan ukuran-ukuran yang kalian temukan? Nah, bagaimana cara menemukan ukuran balok tersebut? Kita lihat rumusnya, yaitu volume balok itu. Rumusnya adalah panjang kali lebar dikalikan dengan tinggi. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya volumenya adalah 100, berarti kita bisa mencari kombinasi dari panjang, lebar, dan tingginya. Ya. Jadi kalau begitu ya kita bisa mencari angkanya bebas. Kalau misalnya panjangnya kita misalkan dia 10, ya kan? Dan lebarnya adalah misalnya di angkanya 5. Jadi kita tinggal mencari tingginya supaya totalnya jadi 100. Jadi kan 10 kali 5 50. Ya, berarti kita mesti kalikan tingginya adalah 2 supaya totalnya jadi, kalau kita hitung, jadi entah 10 kali 5 kali 2 nilainya jadi sesuai dengan yang di soal. Ya. Nah, terus kemungkinan lain gimana? Ya, kita bisa banyak kemungkinan. Misalnya panjangnya mau angka berapa? Tapi sebenarnya gini ya, kalau misalnya angkanya pun panjangnya misalnya 2, misalnya 20 deh ya. Apakah kalau 20 bisa? Coba. Kalau 20 kita bisa lebarnya 1, boleh dong. Ya kan? 20 kali 1. Dan terus udah gitu tingginya ya, kita supaya dapat 100 gimana? Tingginya 5. Ya. Karena 20 dikali 1 dikali 5 itu jadinya 100 juga. Nah, mana lagi? Banyak ya kemungkinannya ya. Misalnya panjangnya malah yang 5. Ya. Lebarnya misalnya pakai yang 10. Gitu kan? Atau lebarnya pakai yang 2 boleh. Terserah. Tingginya berarti gimana? Jadi 5 kali 10 kan 50. Tingginya 2 juga. Jadi banyak kombinasi ya. Nah, apabila ada yang ingin tanya, silakan komen di bawah. Dan kritik saran boleh ditulis. Dan apabila ingin video selanjutnya, di akhir video ini ada link. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe.